Kacang. Ini naik kereta ini. Guys. Kita di Taman Mini, guys. Sama siapa, guys? Di sini ke Taman Mini sama siapa? Sama Carmel. Om Opung. Om Larry. Om Larry. Om Larry. Oh, Mia, udah. Semuanya, guys. Kita mau beli tiket dulu, guys. Tiketnya. Hey, guys. Potong nggak? Oh. Itu ada keretanya. Dia ke sana dulu deh, panas. Iya. Jadi pertama kita mau ke kita udah istana masuk boneka. Di istana boneka, guys. Tuh istana anak-anak. Becang wah. Nah. Itu lagi beli apa kali? Itu lagi beli jajan. Beli jajan. Oh bisa? Ada saung? Iya ada di dalam. Kita bayar ambil aja. Foto nggak? Eh kacang foto. Bang Oces. Koci. Ayo, kayaknya gimana foto? Hai guys, kita mau makan dulu ya. Makan dulu deh, biar ambilin deh. Ayo kakak terus. Iyo, kuecang. Kuecang iyo. Aduh itu koci. Dekir lo? Dekir lah. Abang Moses. Apa? Iyo bang. Oke. Kocang. Sekarang kita mau naik ke atas kastel. Iya. Oke. Kita naik. Ayo kita naik. Ayo. Ayo kita naik. Ayo hati-hati ya. Hey.
di atasnya luas. Nih di atasnya ada kereta gantung. Lihat, ini teh koican. Pernah? Waktu itu. Pernah? Waktu kapan? Di mana? Sini, cepetan. Langsung jauh dari teman-teman. Ayo sini, teman. Ah, ini bagus. Guys, pemandangan dari atas. Hai. Panas, guys. Panas. Panas. Di Jepang kayaknya susah cari begini. Harus ke Disney. Oke. Wow. Cepet juga Om Lenny. Nah, kita mau pindah ke sebelah istana. Istana. Buset, ini kecil banget. Kagak muat. Kamu gak muat, kasih. Katin. Semai toko. Mau ikan? Enggak bisa. Kita jalannya speed guys, lewat gang. Gang-gang speed. Ini kayak harus masas deh. Aisha. Oke juga. Akhirnya nyampe. Setelah lewati gang-gang sempit. Tadi lewat situ no. Sini juga ada kolam renangnya sampingnya itu guys. Kolam renang. Ini guys, kita mau lihat souvenir. Souvenir tahun mini. Di sini ada mobil kelilingnya guys. Panjang dia. Dapat mainan. Kita ke Sumatera Utara, Horas. Ini rumahnya adat Sumatera Utara. Ayo. Oh. Oke. Nih rumah-rumah adatnya nih. No. Ini guys, terserah mau di mana, bebas. Bang, di situ bang, foto bang, sama Jessy. Iya, foto situ bagus tuh. Ada lukisan-lukisan. Ayo, lihat kesini semua ya. Ayo, lihat semua kesana. Ini si Malungun. Ini apa pak? Hah? Ini apa? Ini pak-pak. Oh ini pak-pak. Ini? Ya. 1, 2, 3. Ini ahlinya Batak. Ini apa? Ini Toba. Oh ini Toba. Ah, Toba ini. Ini kita nih. Kita Toba. Kita lihat. Jadi. Iya. Nih, wah masih luas juga di sini. Ada di Anjungan Sumatera Utara. Di depan rumah Batak. Coba. Ini asli rumahnya besar. Besar banget ya kalau Toba. Rumah
opung ini diangkat dari Sumatera. Ini ciri khas dari rumah Batak Toba ini, pintunya ada dari bawah. Oh iya. Bisa kan di atas ya, panggung gitu. Ini sebagai satu syarat bahwa kita memasuki rumah itu harus tunduk kepada peraturan apa yang terkandung di dalamnya. Oh, tuh. Ada maksudnya juga tuh guys. Kita tidak diperbolehkan pakai sendal. Tuh, harap buka sendal dulu. Buka sendal dulu. Buka aja sepatu. Masih kali ya? Iya. Wow, rumahnya besar. Di sini lepas nih. Apa aja? Ada. Nah, inilah gambaran rumah nenek moyang kita. Rumah adat Batak Toba. Besar. Wow. Dan di sini kita bisa melihat beberapa jenis pakaian adat Batak. Wow. Selain dari keseniannya, itu dapur orang Batak asli. Oh, itu dapur. Dulu ya. Dapurnya begitu guys. Alat musik orang Batak. Gondang. Ini orang banyak. Ini asli gondang yang besarnya. Oh, ini yang besarnya nih. Iya. Wow. Jadi ini asli masih nenek moyang kita masaknya seperti ini. Iya, pakai garam, tempat air. Saya masih sempat mengalami itu. Yang niup pakai kayu itu. Mama sempat mengalami. Iya. Pakai toko, pakai bambu. Pakai ditiup gitu ya. Pakai bambu. Masak air. Masak-masak. Guys, banyak guys. Air pakai bambu yang putih dari sungai. Mungkin jauh dari bawah sana dibuang di kebun. Ini alat giling. Alat giling. Giling cabe inilah. Giling cabe dulu. Kalau kita giling beras pakai itu. Oke. Okay. Kayu gitu tuh. Oh ini alat-alat senjata. Benda tajam senjata. Mirip ini juga ya. Indonesia kayak keris-keris gitu juga ya bentuknya. Ini apa yang lingkaran-lingkaran? Macam-macam bentuknya. Jadi ini mungkin udah dikumpulin dari beberapa ya katakanlah raja-raja daerah-daerah. Karena dititipkan di sini. Oh iya, kayak museum. Ini dari Raja Simanjuntak, ini Raja Pakpahan, sebenarnya gitu. Oh. Kayak benda pusakanya ya. Benda pusakanya. Wow, banyak. Kemarin pakai senapan nih. Hah? Iya. Zaman Belanda. Zaman Belanda. Buat perang. Guys. Cuman nggak ada model apa raja pedangnya si Sinamangara itu, jadi modelnya bertolak belakang begini, tapi bisa masuk. Oh. Nah contohnya satu ke sini, nah, kan padahal dia kan begini, nah tapi harus bisa masuk dan bisa keluar. Unik senjatanya si Sinamangara aja. Alat musik petik. Nah, biola. Biola, wah ada biolanya. Ini, kalau ini H1 yang dua tali. Oh. Banyak. Bentuknya guys. Alat musik dari karo. Dari karo. Oh, ini dari karo. Nah, inilah yang udah senjata-senjata yang usang tua. Ini baju nenek moyang kita. Simalungun. Simalungun. Simalungun.
Coba ini. Ini dairi. Ini apaan, Mak? Buat apa ini? Nah, ini alat apa ini? Alat sakti. Alat sakti. Wah, tinggi. Besar. Tapanuli Utara. Tapanuli Utara. Macam-macam. Ah, ini waktu itu Dina sama Kay begini bajunya sama nih. Oh, ini yang ada mahkotanya. Oh, karo. Oh, ini dari karo. Ini Tapanuli Tengah. Macam-macam. Banyak. Ini buku laklak ini, Pak. Ini sumpah ini ya. Buku laklak ini ya, ya terbuat dari kulit kayu. Oh, kulit kayu itu. Iya. Buku laklak namanya. Buku laklak. Jadi ini hubung tempat penyimpanan ya mas raja-raja lah. Oh, sama ini dokter raja. Emas di situ. Makanya kalau ada orang tua, ya istilahnya ibu meninggal, pihak dari ibu itu meminta buku kobong ini. Jadi sebagian hartanya harus diberikan kepada ya hula-hulanya. Hula-hulanya. Oh, dan taruhnya di dalam situ. Ini apapun istilahnya kekuatan magic manusia tidak bakalan mempan di sini kalau udah makan dari sini. Oh gitu. Nah, jadi piring tapi ya. Iya, ya itu lepas ini. Jadi di dalamnya itu ada satu juga yang jenis magic yang tidak bisa mempan makanan apa kekuatan magic dari suku lain. Ah, kalau di ini emas, Pak. Kuningan. Kampling, kampling, tempat siri. Orang tua makan siri itu pakai ini. Tumpuknya jadi disini. Ada gambir, ada apa, apa kapur siri, ada tembakau, ada apa ini tempat-tempatnya semua. Kira-kira emas, tempat nyimpan emas. Udah pada mau turun. Udah.